Muhammad Ramdanu membuat pengakuan yang bisa membongkar misteri pembunuhan ibu dan anak di Subang sejak 2 tahun lalu. Diketahui Danu kini telah menyerahkan diri ke kepolisian. Ia mengaku terlibat dalam pembunuhan yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu itu. Hal tersebut terungkap setelah pada Selasa, 17 Oktober 2023, Danu memberanikan diri untuk membongkar kasus tersebut. Ahmad Taufan, pengacara Danu, berikan keterangan terkait hal tersebut. Ramdanu sudah membeberkan semuanya terkait kasus pembunuhan ibu Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Ia juga memastikan bahwa kliennya sejak Selasa, 17 Oktober 2023, siang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Jabar. Terkait Danu pelaku utama atau bukan, yang jelas Danu sudah mengakui dan mengetahui peristiwa tersebut dan sudah membeberkannya kepada penyidik. Yang jelas saya pastikan, Danu tak akan jadi tersangka seorang diri, melainkan bakal ada tersangka lainnya, imbuhnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.